الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه أمين Maka berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta berkat ilmunya. Engkau memang mati hatimu dan perdampinganmu juga dengan orang-orang yang mati hatinya. Hendaklah engkau dampingkan diri dengan orang-orang yang hidup, yang pintar dan yang dimuliakan Tuhan. Engkau ini umpama kuburan yang hanya tahu singgah pada kuburan. Engkau ini umpama seorang yang mati dan suka mendatangi orang-orang mati sepertimu. Engkau pesakit yang kronik, yang suka bercampur dengan orang-orang yang sakit kronik sepertimu. Engkau umpama orang buta yang dipimpin oleh si buta sepertimu. Carilah sahabat orang-orang mukminin yang hatinya penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala, yang amal solehnya banyak terhadap Allah, sabar menerima kata-kata mereka lalu amalkan seperti yang ditunjukkannya. Kelak engkau akan terselamat dengan kata-kata tok guru dan amalkan apa yang disuruhnya, dan hormatilah mereka jika engkau ingin selamat. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir tentang bagaimana hati kita yang mati akan bertambah kekusutannya dan bertambah kerosakannya. Sudahlah, hati kita sudah mati. Kawan-kawan kita pula, sahabat-sahabat kita juga mati macam kita, hati mereka. Bagaimana orang seperti ini mampu menjadi baik? Sudahlah, kita sakit, teman kita, kawan kita sakit juga macam kita. Bagaimana mereka boleh membantu dan menolong kita? Sudahlah, kita buta, kita berkawan pula dengan orang buta. Bagaimana orang buta mampu memimpin kita ke syurga? Maka Syekh Abdul Qadir menyebut pertama tentang kerosakan diri kita sendiri, dan kerosakan ini ditambah dengan keadaan sekeliling kita. Kalau sekiranya hati kita mati lalu berkawan dengan orang yang hati hidup, barangkali suatu hari nanti hati kita akan hidup. Barangkali suatu hari nanti kita akan mendapat petunjuk dan hidayah, kebaikan daripada orang-orang yang hatinya hidup. Sebenarnya bila kita cerita hati mati, ia merujuk hubungan dengan Allah Ta'ala, atau dikatakan juga sebagai hati yang kering. Hati yang kering ialah hati yang tidak disirami dengan zikir kepada Allah SWT. Sebab itu Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib menyebut di antara kelebihan-kelebihan mengingati Allah atau zikir ialah menjadikan hati itu hidup. Dan sekiranya dibiarkan ataupun tidak berzikir, maka hati itu akan menjadi kering dan mati. Ia umpama ikan yang tidak boleh dipisahkan dengan air. Mana mungkin ikan boleh hidup tanpa air? Demikian juga mana mungkin hati mampu hidup tanpa zikir. Dalam hadis Nabi SAW banyak disebut tentang perbandingan hati manusia yang mati dengan pelbagai perbandingan. Di antaranya Nabi SAW menyebut masalul ladzi yazkur rabbahu wal ladzi la yazkur rabbahu kamasal hayyi wal mayyit. Bandingan orang yang senantiasa menyebut dan mengingati Allah dengan orang-orang yang tidak menyebut dan mengingati Allah seperti bandingan orang hidup dengan orang mati. Artinya seorang yang tidak menyebut, tidak membesarkan, tidak memuliakan Allah, maka hatinya mati. Dan termasuk hati mati itu bila mereka tidak melakukan amal-amal yang soleh. Summa qasat qulubuhum
fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati mereka menjadi keras, yakni mati. Kalau sesuatu yang mati dia akan jadi keras. Hatta kita pun mayat, kita pun manusia, bila mati jadi keras. Summa qasat qulubuhum min ba'di dhalik. Kemudian hati mereka menjadi mati sesudah itu, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Dia seumpama batu kerasnya atau lebih pada batu. Ini perumpamaan-perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut. Hati yang mati yang seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kerana sifat batu lama kelamaan dia juga boleh lebur dan lekuk. Sifat batu itu juga lahir kebaikan ataupun punca kebaikan dengan keluar padanya air ataupun mata-mata air. Namun hati manusia yang keras macam batu ni tak keluar apa-apa. Tambahkan pula ataupun ditambahkan pula dengan dia berkawan dengan orang yang hati mati. Jadi dah sakit teruk. Bagaimana dia mampu meminta pertolongan yang orang yang sakit teruk macam dia? Kalau kita suami kita sakit, isteri kita sihat, boleh bantu kita sikit-sikit. Kalau kita misalnya isteri yang sakit, suami kita sihat, maka boleh bantu kita sikit-sikit. Tapi kalau dua-dua sakit, kita sakit, isteri kita pun sakit, anak-anak kita sakit. Saudara dapat bayangkan bagaimana ahli ataupun rumah tangga tu. Yang satu rumah tangga mak sakit, ayah sakit, anak-anak sakit. Jiran yang melawat pun sakit juga. Bagaimana mungkin saudara dia akan mendapat kebaikan? Dahlah kita hati mati, tak ingat Allah banyak. Jauh dari Allah. Lalai, leka. Kawan pula dengan orang leka macam kita. Bahkan barangkali lebih leka pada kita. Bagaimana kita mendapat bimbingan daripada mereka? Atau dengan kata lain, bagaimana kita mungkin boleh keluar daripada suasana keadaan yang buruk itu? Dan kawan kita pula ada yang setengahnya buta pula. Yani buta merujuk kepada orang langsung berpaling dari ayat Allah. Kalau sakit ni ibarat ada lagi, boleh bergerak, boleh bernafas, ada agama. Tapi kalau jenis buta ni saudara tak nampak apa-apa. Agama Allah. Sehingga Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, "Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Siapa yang di dunia ini dia buta, maka di hari akhirat dia lebih buta dan lebih sesat perjalanannya. Di dunia dia buta merujuk dalam Quran bila sebut orang tu buta, maknanya orang-orang yang tidak pernah melihat ayat-ayat Allah, melihat dalil-dalil ketuhanan, dalil-dalil kewujudan Allah, untuk melihat bahawa dirinya adalah hamba Allah. Buta dengan maksud dia senantiasa berpaling daripada ayat-ayat Allah walau jelas macam mana pun. Kan dia orang yang buta. Masakan orang buta saudara mampu pimpin kita yang juga buta? Si buta pimpin si buta, maka dua-dua akan binasa. Maka ini menunjukkan betapa penting kita mencari kawan-kawan yang baik. Lalu Syekh menyebut secara jelas apa yang ingin dimaksudkan. Carilah orang mukminin, yakni orang beriman, yang mana penuh amal solehnya, dan dengar nasihat mereka. Dan atas sekali, atas daripada orang beriman itu ialah guru mereka. Guru-guru atau disebut dalam ibarat bahasa Arab syuyukh. Perkataan syuyukh atau syekh. Yang setengah orang kata, bagaimana syarat nak dapat syekh? Bolehkah seseorang itu disebut sebagai syekh? Ya, istilah bagi kita masyarakat Melayu, syekh ni agak besar, tinggi. Sehingga kita nak sebut orang syekh tu mungkin dia mendapat darjat daripada orang tertentu. So misalnya namanya sekian, misalnya namanya Abu misalnya. Bila dia halim apa, Syekh Abu. Bagaimana syekh itu dinisbahkan kepada seseorang? So istilah syekh merujuk kepada guru yang memimpin. Yang ia bukan sekadar memimpin zahir, dia memimpin batin. Apa maksud zahir dan batin? Intinya begini. Syekh ni kalau kita terjemah bahasa mudah, cikgu, guru. Tapi guru-guru di sekolah, dia hanya mendidik zahir. Dia pastikan kita lulus periksa, dah. Saudara jahat, saudara buruk, dah, pedulilah. Kalaupun dia peduli kat sekolah, kat luar, kan.